بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ayu alaihi wa tifillah wa ayyakum jami'an segala puji bagi allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat allah subhanahu wa ta'ala serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul kembali bertemu melanjutkan pembahasan kitab Taisir Alam Syara Datil Ahkam Kemudian salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam pimpinan para manusia pimpinan seluruh manusia bahkan para nabi dan rasul Sayyidu waladi bani Adam yakni nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kepada pembahasan yang ke-8 yakni hadis yang ke-8 Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala Al-hadithu athaminu Hadis yang ke-8 An-amr an bin Yahya al an-abihi Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya. qala dia berkata, Syahidtu Amr bina Abil Hasani sa'ala Abdullah ibna Zaid an wudhuin nabi sallallahu alaihi wasallam Saya melihat Amr bin Abil Hasan dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in. Kemudian Rasulullah meminta seember kecil yang berisi air. Fatawaddaa lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan fada'a bi taurin min ma'in fatawaddu alaum bi wudu an nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Abdullah bin Zaid meminta seember kecil yang berisi air kemudian beliau berwudu dengan tata cara wudunya nabi sallallahu alaihi wasallam fa akfa ala yadayhi minat tawri <tutuk> beliau menjulurkan kedua tangannya ke bejana kecil tadi, ember kecil untuk mengambil air Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau memasukkan satu tangan. Ya kalau tadi ya itu adalah isim musanna, yadun Ya dani ya mansub dengan ya kemudian ketika diri ketika beliau hendak berkumur-kumur riwayatnya menggunakan summa adkhala yadahu dengan satu tangan beliau mengambil air di bejana tadi ember kecil tadi famad madah kemudian beliau berkumur-kumur wastan syaqa kemudian memasukkan air ke hidung washtan syara kemudian mengeluarkannya salasan bi salasi ghurafatin sebanyak tiga kali dengan tiga kali ciduan ya tiga kali ciduan masukkan air ke mulut sekalian ke hidung sekali kemudian dua kali tiga kali dengan satu tangan kenapa kita tekankan satu tangan karena dalam riwayat yang kemarin itu dua tangan Summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan satu tangannya kembali di ember yang kecil tadi, fa ghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau mencuci membasuh atau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali. Summa adkhala yadaihi. Kemudian beliau masukkan kedua tangannya. Ini tadi satu tangan satu tangan kemudian masukkan dua tangan. Tsumma adkhala yadayhi wa ghassalahuma marrataini ila mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya. Kedua tangan ini faghassalahuma kemudian beliau mencucinya marratain dua kali ila mirfaqain sampai kepada siku. Tsumma yadahu Summa adkhala yadahu. Kemudian beliau masukkan satu tangan. Fama sahabihi ma Kemudian beliau basuh dengannya kepala beliau. Fa akbala bihi ma wa adbara maratan wahidatan. Beliau mulai dari depan sampai ke belakang. Kembali lagi depan satu kali saja. Tumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun Imam Bukhari di nomor 185 dan Imam Muslim di nomor 235. Hanya saja ada tambahan di dalam riwayat yang lain. Kalau di dalam riwayat ini disebutkan ketika membasuh kepalanya dengan lafaz fa'akbala bihima wa adbara marotan wahidan. Dalam riwayat lain, bada'a bi muqaddami roksihi hatta zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al makan alladhi bada'a minhu. Beliau dalam riwayat ini, riwayat yang lain, selain riwayat yang kita bacakan tadi, mulai dengan depannya ini rambut depan paling ini paling ujung ke belakang sampai tengkuknya kemudian beliau balikan kembali ke tempat semula ini riwayat ini mentafsirkan faak balabihi mawat barok ya wafir riwayat di dalam riwayat yang lain juga melengkapi riwayat ini atana lafaz atana untuk lafaz atana, kita lihat bahwasanya hadis ini riwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim. Tapi la, riwayat yang ada lafaz atana itu cuma riwayatnya imam Muslim. Di imam Bukhari tidak ada tambahan kata atana. Ya, Kami mendatangi Rasulullah SAW, kami mendatangi Rasulullah SAW, fa'ah rajna lahu ma'an fitaur min sufrin kami keluarkan, kami berikan kepada beliau seember kecil air, seember kecil dari tembaga yang berisi air. hadis nah, di sini oleh Muttafaqun Aliyah. Kalau riwayat yang ini tadi, ya kami datang kepada Rasulullah, kami berikan beliau air seember kecil dari tembaga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bori dan Muslim. Hanya saja di riwayat Imam Muslim ada tambahan atanah ya atana kami mendatangi ya kalau riwayat yang tadi apa Amr bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya dia mengatakan melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid yang ditanya Abdullah bin Zaid ya Kemudian saya Saleh al beliau menjelaskan hadis yang mulia ini beliau mengatakan hadal hadis yu'rafu ma'nahu mimma taqaddama fi syarhi Utsman hadis ini banyak kata-kata yang masih mujmal bisa kita ketahui dengan penjelasan sarah hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari hadis yang sebelumnya menjelaskan juga tentang wudhu Nabi Li anna kal haditsaini yasifu wudu al-kamil lin nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua hadis ini isinya menjelaskan tentang tata cara wudu nabi yang sempurna illa annahu yujadu fi hadal hadis ziyadatu fawaida alal hadisi sabiq hanya saja kalau dari lafaz hadis ini ada tambahan faedah yang dapat kita ambil dibanding hadis sebelumnya. Dan semaluha bimayali kata beliau kita ringkaskan dengan yang berikut ini. Yang pertama, sorohahuna dalam hadis ini jelas secara jelas disebutkan bi anal madmaudata wal salasan min salasi kurafat dalam riwayat ini disebutkan tambahan riwayatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwasanya beliau berwudu ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu sebanyak tiga kali dengan tiga kali ciduan ya dengan tiga kali ciduan Beda ketika hadisnya Utsman bin Affan. Di dalam hadis Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Tsumma tamad tsumma ghassala Kemudian beliau setelah mencuci kedua tangannya, beliau berkumur-kumur, istinsak dan wastanshar. Gitu saja. Tidak disebutkan berapa jumlah bilangannya. Berapa kali kalau di riwayat ini disebutkan jelas tiga kali dengan tiga kali cidukan. Ini kalau pakai bejana. Kalau pakai pancuran, ya tiga kali. Ini apa namanya ini? Ya mud lah ya ngada ngada air. Karena kalau pakai satu tangan biasanya repot. Airnya sedikit yang tertampung. Pakai dua, langsung kumur-kumur masukkan ke mulut, kemudian masukkan ke hidung, dibuang. Ini hitungan satu kali, Cidukan lagi masukkan ke mulut, ke hidung, buang dua kali dan masukkan kembali, kemudian hirup ke hidung, buang itu namanya tiga kali. Jelas, Sarasori, bahwasannya di sini disebutkan tiga kali dan tiga kali cidukan. Berarti, kita ketahui, hadis ini menafsirkan riwayatnya Utsman bin Affan, bahwasannya Mad Maldoh kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu tiga kali. Ya, tiga kali. Kemudian yang kedua, fil hadis sabik dalam hadis Utsman bin Affan, zakara anna ghuslal yadaini kana thalasan. Bahwasanya mencuci dua tangan ini tiga kali. Fi hadal hadis zakarahu maratain. Di dalam hadis ini disebutkan dua kali ya perhatikan di sini lafaznya dengan lafaz dua kali summa adkhala eh, summa adkhala yadaihi fa ghassalahuma marratain illa mirfaqain kemudian beliau yakni Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan wudunya nabi beliau memasukkan tangan ke dalam bejana kecil tadi mencuci tangannya dari ujung jari sampai ke siku dua kali. Ya, sedangkan riwayat yang Utsman bin Affan tiga kali. Tiga kali. Ya, ada perbedaan. Di riwayat Utsman bin Affan tiga kali, di riwayat Abdullah bin Zaid atau Abdullah bin Amr, Amr bin Yahya Al-Mazini ini dua kali. Ya, dua kali. Kemudian yang ketiga adkhala yadahu thalasan kemudian sabda beliau ya perkataan beliau Abdullah bin Zaid ketika mengatakan atau perkataan Amr bin Abil Hasan ketika melihat Abdullah bin Zaid berwudu beliau mengatakan summa adkhala yadahu Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya satu tangannya faghsala wajhu salasan kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali di dalam riwayat ini beliau Syekh Shalih Al-Albasa mengatakan ifradul yad disebutkan satu tangan wa aktsaru riwayatil bukhari dan kebanyakan riwayat Imam Bukhari juga satu tangan qala an-nawawi ba'da dzikrihi Ahadis riwayatain berkata al-Imam Nawawi Rahimallah setelah menyebutkan dua riwayat hadis ini beliau mengatakan hiya dalatun ala ana sunnah bosannya hal ini termasuk sunnah apa yang termasuk sunnah tadi boleh pakai kedua tangan dan boleh pakai satu tangan. Ini kalau kita wudhunya pakai ember ya. Kalau pakai kalau pakai pancuran nggak bermasalah. Kemudian juga boleh tiga kali dan itu yang paling sempurna dan boleh dua kali. Bahkan dalam riwayat yang lain boleh satu kali. Yang penting sudah dipastikan anggota wudhu kita itu semuanya terkena air wudhu. Jangan sampai ada satu atau secuil aja yang tidak terkena air wudhu. Kenapa? Karena dalam riwayat hadis yang kedua yang telah kita pelajarin, kalau ada anggota wudhu kita yang tidak terkena air wudhu, Nabi mengatakan, Wailun lil Kecelakaan bagi tumit akan dibakar di api neraka. Kenapa? Karena dia tidak terkena air wudhu. Penyebutannya di sini dengan tumit, karena memang aglabianya kebanyakannya tumit ini orang pas bagian mencuci kaki ya dulu kita praktekan biasanya apalagi pakai pancuran ya pancuran cerap cer, cer, tanpa digosok kalau disiram gini saja ini namanya mas mas bukan gosalah padahal riwayatnya bahkan dalam ayat itu pakai gosalah kalau gosalah harus digosok pakai tangan tujuannya apa biar tidak ada Sikit pun yang tidak terkena air. Kalau tidak kena air, kena tadi hadis itu. Wailun lil aqabi minan nar. Ini berlaku semua anggota wudu. Tangan, wajah seperti itu. Kalau tidak terkena anggota air wudu, maka dia akan dibakar di api neraka. Walakin al-mas'hura alladhi kutiya bihil jumhur, alladhi qata'a bihil jumhur anal mustahaba ahdal mai lil bil jami'an akan tetapi kata Imam Nawawi yang disepakatin atau di yang menjadi pendapat oleh jumhur ulama ya yang disepakati atau di diyakini di, yang menjadi pendapatnya jumhur ulama bahwasanya ketika kita membasuh wajah itu mengambil airnya dengan dua tangan. Ya, kenapa? Karena riwayat yang Utsman bin Affan dan riwayat yang lain, riwayatnya itu mengambil airnya ketika berwudhu dengan apa namanya ina atau ember ini dengan dua tangan. Ini jumhur berpendapat yang sunannya pakai dua tangan. Tapi dengan riwayat hadis ini dan dikuatkan oleh Imam Nawawi bahasanya boleh ngambil air ketika berwudu di bejana itu dengan satu tangan tidak mengapa. Perlu dipahami kenapa riwayat-riwayat hadis tentang wudu Nabi itu rata-rata minta air ditaruh di bejana. Inna inna yang besar atau kecil. Ya yang jelas lebih dari kulatain. Ya kenapa? Karena memang zaman dahulu seperti ana jelaskan pada pertemuan yang lalu Ya kisahnya Imam Syafi'i ketika bertamu di rumahnya Imam Ahmad, ya disebutkan kenapa kok Imam Syafi'i tidak minta air di ember untuk berwudu. Itu menunjukkan bahasanya orang dahulu memang gitu adatnya. Belum ada pancuran. Allah alam bisawab. Kenapa dalil-dalil ada tentang wudu itu ya pakai gitu. Ember. Ya, pakai ember. Lakinnahu ashala wa lakin Lakinnahu ashalu wa akrabu ilal isbag Ya Dan kenapa jumhur ulama Mensunahkan itu ngambil air ketika Mendak membasuh wajah itu dengan dua tangan Karena dengan dua tangan ini Bisa terambil air banyak dan bisa lebih sempurna ketika membasuh dan lebih mudah ya lebih lebih mudah karena kalau satu memang airnya kadang sedikit tidak dapat malah ya kalau borong jari-jarinya ini tidak dapat airnya. Ya ini walaupun sekali lagi sebagaimana dikuatkan oleh Imam Nawawi boleh ya, boleh mengambil air dengan satu tangan. Qala fil hadis sabiq dalam hadisnya Utsman bin Affan disebutkan Summa masaha kemudian masaha membasuh bi dengan huruf jar kita sebutkan pada pertemuan lalu, bak di sini sebagian para ulama, terutama madhab ia mengatakan lita beit, baknya lita beit. Dalam artian, summa masa habi rosi, rosi ini kepala, ya dari sini sampai sini. Kalau ini wajah, pokoknya kepala ini dengan riwayat birok sihi Ba' Madhab Imam Syafi'i mengatakan baknya lita beit, dan memang ada pendapatnya ulama Nahu, ulama bahasa mengatakan ba itu salah satu maknanya dari 13 maknanya ada litabit litabit maksudnya apa sebagian makanya kita lihat dari kalangan madzhab Syafi'i itu kalau wudhu ketika di kepala itu di di sininya saja ya akan tapi ini juga pendapatnya kuat kenapa pada pertemuan lalu kita sebutkan ada riwayat Imam Imam Muslim Bahwasannya Rasulullah pernah berwudu seperti itu ketika memakai imamah. Membasuh sininya saja kemudian dibasuh imamahnya. Tidak dibuka. Ini riwayat imam muslim. Ya kita jelaskan bahwasannya permasalahan ini adalah hilap muta'abar. Hilap yang sangat besar. Ya Ada riwayat imam muslim ditambah lagi. Walaupun kalau sumak sekedar berdalil dengan masa Habib rosihi, bi -rosihi, dengan huruf ba sini bahasanya ba tabiit dibantah dijelaskan dibantah bahkan oleh Imam Ibnul Qayyim mengatakan riwayat yang dengan ba itu tidak sohi ya beliau mengatakan kalau riwayatnya pakai ba saja atau pendalilan bahasanya membas, mencuci apa memas membasuh rambut ini rok sini dengan riwayat ini saja ini kurang kuat akan tapi dikuatkan dengan Imam riwayat Imam Muslim. Akan tapi di sini disebutkan wahada ta'bir yumkin ta'wiluhu bi ba'di ra'si. Perkataan summa masaha bi ra'sihi bisa dita'wilkan sebagian rambut. Ya karena ba bermakna litabait. Be Kama awalatil ayah wamsahu bi ru'usikum. Sebagaimana para ulama yang berpendapat bolehnya membasuh sebagian atau depan ini saja menafsirkan ayat wudhu ketika lafaz wamsahu biruusikum usikum baknya dalita untuk sebagian wa fi hadis berkata sesolih lubasam wa fi hadal hadis soroha bimas hikuli akan tetapi dalam riwayat ini jelas lafaznya dijelaskan secara sorry bahwasannya ketika mencuci membasuh kepala ini semuanya wafas solakayfiyatil <tell> mashi bahkan diperinci cara membasuhnya washaru <tell> yubayinu dan perlu diketahui kaidah syariat kita bahwasannya satu dalil itu menafsirkan dalil yang lain. Al-Quran kadang ada ditafsirkan dengan hadis Hadis yang satu ditafsirkan dengan hadis yang lain, saling menafsirkan. Tidak boleh kita berpegang satu dalil saja, apalagi masih mujmal hadisnya, harus dicari riwayat yang lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Banyak riwayat-riwayat seperti ini karena sahabat banyak seperti ini, ketika Rasulullah taklim seperti ini, taklim sahabat bersama sahabat. Kan banyak sahabat, sahabat ini meriwayatkan dengan tambahan-tambahan yang ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang paling sorry, yang paling sorry itu hadis tentang ini tahrik, ya tahrik ketika sholat menggerakkan jari, nyata tasahud, ya. Riwayat yang lain yang banyak sekitar sembilan, sekitar sembilan itu meriwayatkan tidak bergerak, tidak bergerak kita kata sahut. Tapi ada satu tambahan rawi yang sikoh bahwasanya Rasulullah ketika tasaud bergerak. Ya. Tambahan ini itu menguatkan satu menit. Kenapa bisa terjadi gini? Yang kita dengar dari penjelasan guru-guru kita, kemungkinannya pas taklim gini ya. Rasulullah ketika menjelaskan, ada satu yang izin ya keluar toilet atau apa. Nah, pas ketika ngomong dia nggak dengar riwayat yang ini. Yang disebutkan ketika beliau atau sahabat tadi ke toilet. Tambahan ini tidak dapat Sahabat yang tidak keluar tadi dapat saling menguatkan satu sama lain. Jadi seperti ini, kita tidak boleh berpegang satu hadis saja, harus saling melengkapi. Ya, kalau dia permasalahannya satu permasalahan pokok, sama temanya, sama pembahasannya saling menguatkan itu digabungkan. Ya, digabungkan apalagi kalau keduanya sama-sama sahih. Ya fadala ala wujubi mashi kullihi kama kalau berdasarkan hadis ini dan memang dikuatkan oleh Syekh al dan ulama yang lain begitu juga Alima Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau lebih menguatkan bahwasannya membasuh kepala ini adalah semuanya dari depan ke belakang kembali-kembali kembali ke depan kembali kemudian diteruskan ke telinga sekali saja karena sini disebutkan marrotan wahidatan. Ya. Kemudian yang kelima, fi hadisa ini Fil <clears> hadisa <throat> ini Yudkaru indal wal istinsyaki anahu yadkhulu iadan wahidatan. Baik dalam riwayatnya Utsman bin Affan atau riwayat ini, yakni riwayatnya Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya, bahwasanya ketika madmadah kumur-kumur dan istinsyak itu memasukkannya dengan satu tangan.

wa masahu ra'si biyadaihi membasuh kepala dengan dua tangan wa aqbala bihima kemudian ketika ke belakang juga dengan kedua tangan wa adbara kemudian ke dari depan ke belakang itu dengan dua tangan maratan wahidatan satu kali qala abu daud berkata al-imam abu daud rahimallahu ahadithu sihaahi kulliha atau kulluha tadullu ala anna mashar ra'si marratan wahidatan dari riwayat-riwayat hadis yang sahih semuanya menunjukkan bahwasanya membasuh kepala ini cukup satu kali. Qala Ibnu Al-Mundhir berkata Ali Imam Al-Mundhir, "Inna thabita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi marratan wahidatan." Dikatakan berkata Imam Ibn Mundir bahasanya yang sahih dari riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya membasuh kepala itu cukup satu kali, ya, tidak tiga kali. Yang keenam al hadisu dalam hadis ini sorohabi gosli rizlaini ini wahuna lam yadkur dijelaskan bahasanya mencuci Sarasori sorry direwet Utsman bin Affan, ya direwet Imam Utsman bin Affan, bahwasanya dijelaskan mencuci kedua kakinya tiga kali, ya mencuci kedua kakinya tiga kali. Kalau di sini cuma sebutkan Suma salari jelahi dicuci kedua kakinya tidak ada lafaz tiga kalinya maya dulu ala adami wujubi goslihima Kemudian yang ketujuh, yukhadu min diambil faidah dari ini jawazu mukhalafati a'dha'il wudu bi ba'diha ala ba'din. Kalau kita lihat riwayat ini ada penyebutan tiga, ada dua. Kalau di riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuhnya semua tiga kali. Di dalam riwayat ini ada dua kali. Ya, ada dua kali. Walaupun sebelumnya tiga kali, di pertengahannya dua kali, kata saya al Alubasam, ini boleh. Ya, ini boleh. Misalnya ya, kita berwudu membasuh tangan dulu tiga kali, kemudian kumur-kumur dan insisak tiga kali, mencuci wajah tiga kali. Pas bagian tangannya dua kali saja, tidak tiga kali, maka boleh. Ya boleh tidak mesti sama tiga kali semua jelas riwayatnya seperti itu dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh Al, -Syai Al Basam huwa <tuh> wa akan tetapi beliau mengatakan kalau dibasuh tiga kali semua ini yang paling sempurna kalau kurang dari tiga kali maka ini juga cukup kama sahhat bidzalikal ahadisu sebagaimana telah sahih diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih kemudian yang kedelapan ikhtilafal ulama fi bidaati bil mashi fa ya minal muqaddami ila al muakhkhari inda ibni deqiil aid deqiil aid wa sanani para ulama berselisih dalam memulai ketika membasuh ya berselisih ketika memulai permulaan dalam membasuh. Faya min al mukaddam ilal muakar, yani membasuh kepala tadi ya dari depan sampai belakang ini yang dikuatkan oleh al Imam Ibnu Daki al Aid dan Imam Sunani. Imam Sunani, ya wafahi ma ba'duhum min qawlihi fa'qbala bihi ma sedangkan para ulama yang lain memahami berdasarkan riwayat fa'qbala bihi ma wa'adara anal masha membasuh min muakhari ra'si ila muqaddamihi ada sebagian para ulama ketika membasuh kepala ini bukan dari depan tadi tapi dari belakang ke depan dari belakang ke depan ke belakang lagi. Ya, ini sebagian para ulama. Kalau Imam Dakik Al Aid dan Sunani, Ibnu Dakik Al Aid dan Imam Sunani jelas menguatkan bahwasannya basuhnya itu dari depan ke belakang, kemudian balik ke depan. Kalau sebagian para ulama karena dari riwayat Faak bihima Waad Baro, ini berarti dari belakang ke depan kata mereka. Sumayu adu kemudian dikembalikan lagi ke belakang ya. Belakang, depan, kembali ke belakang. Ini sebagian para ulama berpendapat seperti itu berdasarkan riwayat fa'agbala fa'agbala bihi ma barok Ya, ini penjelasan Syekh Shalih al Basam dalam hadis yang ke-8 tidak ada faidanya hanya saja faid itu saling melengkapi ya tambahan ziyada faida tambahan dari riwayatnya Utsman bin Affan kita tegaskan sekali lagi syariat kita itu hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menguatkan ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menguatkan tidak boleh kita berpegang satu saja kalau kita berpegang satu dan dipaksakan itu bisa tersesat Salah satu contohnya ada orang mengatakan ya celaka sholat. Ngapain sholat? Nggak usah sholat. Kenapa? Oh sholat celaka. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Ma'un. lil musallin. Celaka orang sholat. Dah, nggak usah sholat. Celaka kok. Ini dia berdasarkan dengan satu dalil saja. Tersesat. Padahal apa? Ada penafsirannya di ayat di ayat setelahnya siapa yang celaka di dalam sholatnya tadi alladhinahum fi sholatihim sahun Diku diriwayatkan ini ditafsirkan dengan ini yang celaka itu bukan orang semua sholat bukan semua orang yang sholat itu celaka tapi yang celaka adalah yang sahun dan sahun itu maknanya adalah dua bisa jadi dia melalaikan benar tidak sholat atau dia sholat tapi mengakhirkan deket sampai waktunya sudah mau habis. Kalau asar sudah udah mulai mau deket maghrib baru sholat asar. Akhirnya apa? Sholat asarnya banter kenceng kali. Sampai-sampai kalau di tafsir Ibnu Qasir dijelaskan patoan gagak, burung gagak ketika matok makanan itu pun kalah cepatnya. Ya. Yes. Karena apa? Buru-buru keburu mau maghrib nanti nggak dapat sholat. Orang ini sama saja termasuk sahun, sholatnya dia termasuk sahun dan diancam jahat di setelah sebelumnya wailulil musallin masih ada waktu kita sambung dengan hadis yang ke-9 karena hadisnya pendek ya al <tuh> hadis hadis yang ke-9 an aisyah radhiyallahu anha qalat diwetkan dari aisyah ta'umul mu'minin istri beliau sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridhai beliau qalat dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamum yujibuhu atayamunu beliau itu lebih suka dan lebih senang mendahulukan yang kanan daripada yang kiri fitana ulihi baik dalam ketika memakai sendal watara julihi atau ketika sedang sisiran baik nyisiri rambut atau jenggot karena lebat watu, watuhurihi atau sedang bersuci mandi atau berwudu bahkan wafisha nihi kulli bahkan dalam semua keadaan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan di sini makna al-izmali min fadlil um min fadli ummahatil mu'minin radhiyallahu anhumah. anhunna bahwasanya hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan ummahatul mu'minin bag, apa ibunda kita ummul mu'minin ibunya kaum mu'minin radhiyallahu anhuna semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya la siyama al-hafidatu al-alimatu asidiquatu asidiquatu bintu siddiq lebih-lebih yakni al-hafidha yang hafiz hafidha al-alim alim siddiqah yang jujur bintu siddiq anaknya Siddiq yakni Abu Bakar Siddiq siapa itu uh, Isyata radhiyallahu anha annahunna rawayna li ummati min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa karena istri-istri beliau itu mengajarkan kepada kita meriwayatkan kepada kita hadis fi'liyah perbuatan yang dilakukan nabi sallallahu alaihi wasallam La siyama al af'alul manzilah Manziliyah Lebih-lebih Perbuatan yang hanya dilakukan Rasulullah di rumah Yang perbuatan Rasulullah yang dilakukan di rumah Maksudnya apa? Ketika perbuatan itu dilakukan di rumah Yang tahu siapa? Ya sahibul bayit Sahibul bayit Istri beliau Atau anak-anak beliau Ya, Ketika istri-istri beliau yang selama ini bergaul dengan Rasulullah di dalam rumah, apa yang dilakukan Rasulullah itu diriwayatkan kepada kita. Karena perlu dikatai bahwasanya afalnya Nabi itu adalah hujjah, ya, adalah hadis. Kita jelaskan pada pertemuan lalu, hadis itu apa? Masya ro'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minal Ka'ul, wal afal, wa takrir. Hadis adalah apa yang datang dari Nabi. Baik ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Kalau dikata pusul ditambahkan keinginan beliau. Dan juga apa yang ditinggalkan beliau. Yang disebut dengan sunnatarkiyah. Ya, itu semua hadis. Banyak perbuatan fi'lilnya Nabi, fi'lunya Nabi. Itu yang dilakukan di rumah beliau dan para sahabat tidak mengetahui hanya istri beliau. Jadi ketika diriwayatkan oleh istri beliau tentang perbuatan Nabi, ini keutamaan istri beliau. Kenapa? Karena penting bagaimana kita benar-benar sempurna mengetahui apa yang dilakukan Nabi sampai pun yang ada di dalam rumah kalau tidak datang dari riwayat istrinya Nabi. Ya. Ini menunjukkan karena memang perintah Allah kita suruh mencontoh beliau dalam semua hal. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kemudian, "Fa huna Aisyatu tukhbirna an adatin Nabi sallallahu alaihi al-mahbubata Di sini istri beliau mengabarkan tentang kebiasaan Nabi yang beliau lakukan, yang beliau senangin, wahia takdimul alihi wa mustisirihi wa tasrihi min yakni beliau itu salam senang mendahulukan yang kanan daripada kiri dalam semua keadaan, baik ketika memakai sendal, bersisir dan bersuci wa fi jami'i umurihi dalam semua perkaranya alati min nawin ma dzakara galubsil qamis begitu juga ketika memakai komis wasarwil kemudian disebutkan di sini di antara keutamaannya atau faidanya bahasannya hadis ini ya itu ada nih tambahan ya Hadis ini para ulama menyebutkan hadis ini am mahsus, hadis ini amun mahsusun. Apa maksudnya amun mahsusun? Bahwasanya Rasulullah mencintai mendahulukan kanan ini berlaku pada semua keadaan beliau secara umum kecuali yang dihususkan yang harus digunakan yang kiri. Contohnya apa? Kalau masuk ke ke toilet keluar keluar masjid ya ini riwayat riwayat yang masuk ke toilet dan keluar masjid ini inilah riwayat yang menghususkan keumuman ini selebihnya kalau tidak ada riwayat maka umum kita harus suka harus mendahulukan kanan ya semua keadaan kita harus mendahulukan yang kanan ya bahkan para ulama menyebutkan Al Imam Ibnu Kudama dalam kitab mubninya layu yu'lamu fi adamil wujubi hilaf. Tidak ada, saya tidak mengetahui ada perselisihan tentang wajibnya mendahulukan yang kanan. Kata Al Imam Ibnu Kudama. Kalau semua perkaranya, pokoknya semua perkara secara umum, dahulukanlah pak yang kanan. Kalau dia dengan tang menggunakan tangan ya tangan kanan, kalau kaki ya kaki kanan dan seluruhnya kecuali riwayat-riwayat yang ada penyebutannya kiri. Kalau tidak ada, maka kembali kepada asal gunakan yang kanan. Walau alam biswab, karena sudah adhan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah, terutama bagi anak pribadi dan antum semuanya. Aku luli hadha astagfirulli walakum muslimina wal muslimat innahu huwal ghafur rahim subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته